Ayo bikin sarapan ala Korea. Langkah pertama, usap roti pakai mentega. Tapi ingat, yang diusap cuma satu sisi. Kemudian panggang sampai setengah kering. Lalu sekarang, potong kubis, wortel, dan bawang bombay. Pakai pisau dan telanan dari stand kokwe. Selanjutnya, persatukan mereka semua dalam sebuah wadah. Dan tambahkan satu butir telur. Jangan lupa garam mericanya, kakak. Supaya rasanya nggak hambar setelah diaduk sampai merata. Saatnya dimasak di atas smart pan dari stand kokwe. Gak bakalan lengket meskipun gak pakai minyak. Letakkan di atas roti. Tambahkan saus tomat, mayo mustard, dan mayo creamy. Setelah itu tumpuk lagi dengan keju slice. Kemudian masak smoked beef, tapi jangan sampai kering. Lalu letakkan di atas keju. Untuk sayurnya, potong-potong daun selada. Kemudian tata di atas smoked beef. Jangan lupa kasih mayonnaise di atasnya. Terakhir, tinggal ditutup lagi dengan roti yang sudah dipanggang. Beres deh, ini sudah bisa langsung dimakan atau mau dibawa untuk bekal. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. 아무리 막아도 결국 너의 곁인걸. 길고 긴 여행